Pol Hendrik Beno, Babin Kamtipmas 5 Desa Tedeng, Acango, Akediri, Kuripasai, dan Hoku-Hoku Kipolsek Jailolo Polres Halmahera Barat yang sedang melaksanakan kegiatan Babin Kamtipmas pemantauan hasil sementara pekerjaan selokan parit di Desa Acango dengan menggunakan dana desa, mendatangi salah satu TKP terjadinya peristiwa ledakan yang menghanguskan sebuah mobil. Brigpol Hendrik Beno yang datang dengan didampingi oleh Satlantas Polres Halmahera Barat segera mengidentifikasi dan mengawal korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo untuk mendapatkan perawatan. Dari hasil identifikasi, pemilik mobil adalah Irfan Syah, seorang pemilik kendaraan mobil Futura Carry yang terbakar. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Brigpol Hendrik Beno, Tribrata TV, salam Tribrata.